Apakah penyakit asam lambung dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada saya dan juga saya pernah menanyakan kepada dokter yang merawat saya. Ya, banyak orang termasuk saya pada waktu itu juga khawatir dan cemas ketika asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan. Ya, banyak berita hoax juga yang mengatakan bahwa asam lambung yang naik ini dapat menyebabkan serangan jantung dan juga penyakit-penyakit lainnya yang mengerikan. Bahkan sampai ada hoax yang mengatakan sampai bisa ke mata, ke hidung, sampai jadi sinus ya. Itu semuanya hoax ya. Nah, menurut dokter yang merawat saya pada waktu itu mengatakan bahwa itu adalah overthinking yang berlebihan. Karena asam lambung sendiri itu tidak akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Tetapi ada hal-hal lain yang dapat dipengaruhi karena asam lambung yang naik, yaitu adanya perubahan di dalam selaput terdalam dinding kerongkongan kita ya, atau kerongkongan Barrett atau Barrett's esophagus yang ada di sini ya. Jadi penyakit asam lambungnya sendiri tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya. Justru yang berbahaya adalah efek dari asam lambung yang naik terus-menerus itu, yaitu adanya yang pertama adalah bisa terjadi kanker tenggorokan. Lalu yang kedua, bisa terjadi luka di dalam Barrett's ya, tenggorokan kita ini. Luka pada Barrett's esophagus ini disebabkan karena asam lambung yang terus naik di tenggorokan kita. Nah, luka ini bisa hilang, tapi bekas lukanya itu bisa mengkerut, bahkan bisa menyempit. Jadi tenggorokan kita itu jadi lebih kecil ya. Nah, yang menjadi masalah ketika makanan masuk melalui kerongkongan ke lambung kita. Ini adalah perbandingan dari kerongkongan yang normal terbuka dengan kerongkongan yang telah menyempit. Bagi teman-teman semua, jangan takut dan jangan panik. Setiap kita pasti bisa sembuh kok dari asam lambung yang naik ke tenggorokan ini. Nah, ketika asam lambung naik ke tenggorokan, salah satu yang dapat kita lakukan seperti yang saya lakukan dulu adalah minum 1 gelas air hangat. Itu cukup dapat meredakan. Dan juga kita jangan panik. Jadi kita tenang ya, jangan langsung kita aduh asam lambung naik. Itu justru makin memperparah kondisi kita. Lalu kita duduk dengan posisi kepala lebih tinggi daripada perut kita. Jadi kita agak bersandar gitu dan kita tenangkan diri ya. Dan cara lain yang dapat kita lakukan, kita juga ikuti apa dokter katakan. Kita harus sabar. Memang pengobatan asam lambung ya, gangguan lambung ini cukup lama. Saya aja hampir beberapa tahun, 2 tahunan ya. Jadi bagi teman-teman sabar, dokter bilang apa ya, selama dokter itu ngomong yang benar ya. Kalau misalnya dokter itu nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih obat ya, kita mungkin baru bisa pindah dokter. Jangan buru-buru pindah dokter, minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan sampai lebih. Kalau kita lihat kok nggak ada efek, terus obatnya kayaknya nggak berguna ya, mungkin kita mau pindah, silahkan. Atau juga bisa hubungin saya, nanti saya akan kasih tahu dokter di kota saya ini ya. Lalu yang kedua, misalnya kita disuruh periksa lab, jadi itu kita jangan anti dulu ya. Memang sakit lambung itu banyak jenisnya dan bisa saja apa saja ya. Kayak GERD itu bisa dari fatty liver ya, bisa juga karena gangguan lain. Dan juga seperti dalam video sebelumnya saya sempat bahas, ada bakteri juga yang menyebabkan gangguan lambung. Jadi sakit lambung itu sangat kompleks dan banyak banget contohnya ya. Jadi nggak bisa kita cuma bilang, oh obatnya sama seperti saya dan juga teman-teman. Pasti semuanya itu ada beda-bedanya dan ada gejala lain. Kita juga jaga pola makan, jangan sampai telat makan. Sekali kita telat makan, itu akan bisa mempengaruhi ya. Kembung lah, asam lambung naik, itu sudah saya berapa kali ngalamin ya, ke IGD hampir tiap minggu. Lalu hindari makanan yang mengandung gas berlebih ya. Jangan sampai kita makan yang membuat gas malah naik ya, itu justru juga memperparah diri kita. Lalu olahraga, dan yang terakhir kita jangan overthinking, itu yang paling penting. Jangan cemas, jangan stres, jangan panik. Kalau kerja mungkin lagi stres berat, kita istirahat dulu sejenak. Supaya apa? Supaya kita nggak kambuh asam lambungnya. Karena ketika stres itu meningkat, kita stres itu akan langsung kumat biasanya asam lambungnya. Dan ya kita juga harus banyak berdoa kepada Tuhan, pasrah. Bahwa memang ketika kita ngalami sakit ini, kita nggak bisa apa-apa ya. Obat sudah dilakukan dan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Nah, semoga teman-teman dapat sembuh dari sakit ini dan terus menjaga kesehatan. Dadah semuanya.